Aduh, memang aku kena buat live di FB dan IG ke? Ini aku lemah ni. Inilah keluhan ramai founder, businessman, agent, salespeople di luar sana. Rupanya, ramai yang masih lagi takut, risau dan yang bestnya mereka masih lagi tak berani buat FB live di luar sana. Ikuti kaedah step by step bagaimana untuk buat live di FB dan IG dan yang paling penting, anda menghasilkan jualan yang tinggi dan juga engagement yang dahsyat. Saya nak kongsi 8 step bagaimana untuk live di FB dan IG. Are you ready? Anda kena tahu tujuan anda live. Adakah nak jual produk, nak memperkenalkan produk, nak buat launching, nak interview orang ataupun nak kongsi ilmu. Anda kena tahu betul-betul kenapa anda buat live. Kerana dari situ, anda tahu macam mana cara untuk anda buat live. Beza kalau anda tahu apa tujuan anda buat live. Bila anda tahu apa tujuan anda buat live, anda boleh gunakan kaedah yang paling tepat untuk menarik minat audiens. Jangan campur adukkan tujuan buat live dalam satu live. Ini akan mengelirukan audiens kita. Fokus pada tujuan live anda dan anda akan dapat ulangan yang lumayan. Step kedua. Selepas anda tahu tujuan anda live, anda kena buat talking point. Apa tu talking point? Talking point adalah susunan apa yang anda ingin bicara dalam live anda. Talking point. First nak cakap apa? Second nak cakap apa? Third nak cakap apa? Anda kena tahu sebenarnya susunan dia. Saya nak mencadangkan talking point yang paling power adalah first, anda cerita tentang dilema yang dihadapi oleh kebanyakan audiens anda. Tips kedua untuk talking point adalah tambahkan kepedihan pada dilema tersebut supaya audiens rasa macam, ya Allah, ini memang biji macam mana aku rasa sekarang. Ketiga, anda kena nampak macam Superman yang datang membantu mereka. Anda kena beritahu dia, saya ada. Jangan risau, saya akan bantu anda.